Misa jelang puncak ibadah haji, jemaah Indonesia yang telah tiba di kota Mekah diimbau untuk tidak melakukan berziarah ke kota lain. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dakar Mekah Halilur Rahman saat bertemu dengan jemaah asal Embarkasi Surabaya di kawasan Misfalah. Kepala Dakar Mekah Halilur Rahman meminta agar jemaah dapat menjaga kondisi fisik, salah satunya dengan membatasi pelaksanaan ziarah dan juga umroh sunnah. Menurutnya, menjaga kesehatan menjadi lebih utama, apalagi puncak haji masih akan berlangsung beberapa pekan mendatang. Selain dapat menguras fisik, berziarah ke luar kota Mekah dan Madinah dapat menimbulkan masalah baru. Ya, dampaknya jamaah yang melaksanakan ziarah di luar kota perhajian, maka itu di luar tanggungan dari Kementerian Haji, dari kementerian yang melayani jamaah haji. Karena mereka ketika berada di kota suci Mekah menjadi tanggungan Kementerian Haji, kemudian juga dari pihak maktab ya yang akan melayani mereka selama di kota Mekah. Ketika mereka keluar Mekah, maka itu tidak menjadi tanggung jawab maktab lagi. Sehingga ketika ada jamaah yang meninggal itu akan merepotkan, tidak ada tidak